4 artis cantik Indonesia yang bertato. Nomor 3 sempat bikin heboh. Artis cantik Indonesia cukup banyak yang bertato. Tato ini bahkan kerap dipamerkan oleh mereka. Tato belakangan menjadi hal yang tak lagi tabu di tengah masyarakat. Banyak orang Indonesia yang memutuskan menggambar tubuh mereka. Termasuk para selebritas, bukan cuma pria. Sederet artis cantik tanah air juga akan memutuskan untuk mentato tubuh mereka. Alih-alih tak percaya diri, seleb cantik ini justru berani menunjukkan sejumlah gambar tato di tubuh mereka. Penasaran siapa saja artis cantik Indonesia yang bertato? Berikut informasinya. Tapi sebelumnya, kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan info-info artis lainnya. Nomor 1, Wendy Walters. Pertama ada Wendy Walters. Mantan istri Raja Arab ini juga termasuk selebritis cantik yang memiliki banyak tato di tubuhnya. Tato tersebut terlihat di sejumlah area di tubuh wanita berdarah Tionghoa ini. Wendy bahkan pernah menyebut beberapa tatonya memiliki makna tersendiri. Nomor 2, Sheila Marcia. Kedua ada Sheila Marcia. Wanita ini juga terkenal sebagai artis yang memiliki banyak tato di tubuhnya. Sheila pun kerap membagikan potret dirinya dan memperlihatkan sejumlah tato yang tergambar di tubuhnya. Tato tersebut hampir memenuhi lengan dan area tubuh artis 33 tahun ini. Nomor 3, Nia Ramadhani. Kemudian ada Nia Ramadhani. Nia sempat bikin shock netizen karena kedapatan memiliki tato di tubuhnya. Momen itu terlihat saat Nia sedang berolahraga dan memakai pakaian minim. Terlihat tato bergambar sayap berada di sekitar punggung istri Ardi Bakri ini. Nomor 4, Renata Molek. Satu lagi artis cantik Indonesia yang bertato ialah Renata Molek. Chef sekaligus juri MasterChef Indonesia ini memiliki tato di lengan dan dadanya. Meski dihiasi banyak tato, pesona Renata tak berkurang di mata netizen. Mantan kekasih Dikta ini bahkan sangat diidolakan para warganet karena paras cantiknya.